Tribuners, meski dikenal memiliki banyak wisata pantai, namun Bali juga memiliki wisata lain yang tak kalah menawan, yakni Taman Dedari, Tribuners. Tempat wisata yang diresmikan pada tahun 2021 ini lokasinya berada di Jalan Raya Kedewetan, Kedewetan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Dilansir dari Kompas.com, nama Dedari ini memiliki makna bidadari, Tribuners. Pasalnya nama ini diambil dari legenda Resi Markandeya yang melihat turunnya bidadari di Sungai Ayung tak jauh dari Taman Dedari. Saat mengunjungi Taman Dedari, Anda akan menyaksikan atraksi berupa patung berukuran besar di Taman Dedari. Taman Dedari juga memiliki sejumlah daya tarik, Tribuners, seperti patung raksasa setinggi 10 meter, restoran hingga penginapan. Tak tanggung-tanggung, Tribuners, patung di Taman Dedari ini ada sekitar 50 patung dan 4 diantaranya berukuran raksasa. Terdapat pula 4 patung berukuran sedang dengan ketinggian 5-6 meter. Selain itu, ada juga 42 patung kecil yang dibangun sepanjang Sungai Ayung. Untuk menuju ke lokasi Taman Dedari ini, Anda tak perlu khawatir, Tribuners, sebab lokasinya cukup strategis. Anda hanya perlu berkendara selama 40 menit sampai 1 jam dari Bandara Ngurah Rai. Fasilitas di Taman Dedari ini pun cukup lengkap, mulai dari lahan parkir yang luas, toilet, musola, hingga pura. Untuk tiket masuknya pun gratis, Tribuners. Hanya saja Anda harus memesan makanan dan minuman saat berkunjung ke Taman Dedari. Harga menu makanan utama di Taman Dedari ini dibanderol mulai dari Rp33.000. Sedangkan untuk menu minuman dimulai dari Rp15.000 saja, Tribuners.